Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamer. So, oke okay, teman-teman, so balik lagi ya sama aku ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau ngejawab pertanyaan viewer aku tentang Growtopia ya. Jadi ada yang nanyain aku dari user strip NL2FU7MF1S. Oke. Dia nanya kayak gini, "Bang, main GT lagi?" Oke, pertanyaan ini sebenarnya udah gua jawab di video aku sebelum-sebelumnya karena gua itu enggak main lagi karena ya kalian tahu sendiri ya. Fitur dan juga gameplay yang sekarang itu nggak bisa lagi di PC guys, dan aku kesusahan dan kesulitan buat gua mainin teman-teman ya. Dan juga sampai di IG ku juga ada yang nanyain aku soal bang, cara ngatasin Growtopia yang nggak bisa main di laptop aku gimana ya bang ya. Jujur aku pun juga sama guys ya. Buat temen-temen aku juga sama kok. Sama seperti kalian. Aku gak bisa main game Growtopia aku di setiap up to date-nya. Gak tahu kenapa semenjak up to date terakhir kali itu di episode berapa, aku gak tahu, lupa banget ya. Kalian bisa cek aja di video aku yang sebelumnya teman-teman. Nah di situ udah gua jelasin teman-teman ya. Dan di situ juga semuanya lengkap. Kalian tinggal lihat aja teman-teman ya. Jadi udah gua coba ubah bypassnya. Bukan bypassnya, codingannya ya. Codingan dari game Growtopia XC-nya juga gue udah ubahin ke versi lawas. Masuk, tetap masuk. Tapi yang kita gak bisa main, dia minta suruh update lagi, suruh update lagi, suruh update lagi. Dan disitulah gue paling kepusing kepala gue ya. Oke, jadi di sini gue mau jelasin. Gak tahu kenapa ini bisa terjadi dalam hampir semua device ya. Jadi nggak punya gua aja, bukan punya viewer aku juga, tapi semua orang yang mau main, hampir ke semua rata-rata ya, semua orang itu mau main game Growtopia lagi itu nggak bisa guys. Gua nggak tahu, kata orang ya, gua udah tanyain satu orang gitu ya, tanyain ke teman-teman aku konten kreator Growtopia, katanya gini, "Bang atau Dek, coba kamu uninstall aja Microsoft C++-nya itu, terus kamu install lagi gitu, reinstall dari Growtopia-nya langsung." Udah gua coba dan gua coba install ulang juga pakai itunya juga, masih sama. Hasil gua enggak main, guys. Gua enggak tahu kenapa Growtopia sekarang sekejam ini ya, menurut gua enggak kejam sih. Cuman kayak isanya apa ya? Kita enggak bisa main lagi, guys, Growtopia, guys. Ya. Growtopia kita nggak bisa main lagi, guys. Nggak bisa main di PC lagi. Sekarang udah bisa pakai Android, guys ya. Sekarang tuh gamenya di Android, guys. Susah kalau di PC, ya. Jadi buat user underscore NL2FU7MF1S, jujur, gue juga bingung mau balik lagi itu ke Growtopia. Gue juga bingung mau tujuan gue mau apain. Gue juga nggak tahu. Jujur. Aku ngeri juga HP ku meledak, guys ya. Ini cukup HP gua aja yang lama yang meledak sampai meleduk ya HP-nya. Jadi jangan sampai HP ini juga menjadi peledakan ya. Intinya ini HP baru gua, guys. Jadi gua enggak mau device ini hilang karena ini banyak kenangannya, guys. Ataupun rusak. Ini karena usaha kalian, guys. Ya, ini berkat usaha kalian. Jadi HP ini banyak kenangannya. Sekarang itu tuh device aku itu dibantu buat kalian semua lah, yang udah nonton aku, yang udah subscribe channel aku dan sebagainya teman-teman. Dan ini buktinya aku bisa beli ini, guys. Ini berkat kalian semua, guys. Terima kasih ya buat subscriberku dan juga buat viewer-viewer aku yang selalu nonton walaupun aku juga jarang upload. Tapi terima kasih, guys. Ini kado hadiah spesial buat aku di tahun ini. Tahun 2023 aku punya kado spesial, yaitu kalian memberiku hadiah di device baru. Dulu aku pengen punya banget device baru, tapi terwujudnya di tahun ini, guys. Thanks. Aku senang banget punya device ini dan aku sayang banget device ini. Kok sebuah HP yang gua gunain buat bekerja sehari-harian. Gua kerja sehari-harian. Ini HP adalah bukti
kesetiaan kalian semua, guys, terhadapku, guys. Ini bukan tanpa usaha kalian, aku nggak bakal bisa sampai segini, guys. Nggak bisa sampai aku punya hal yang ini, guys. Hal device baru ini. Ini berkat kalian semua, guys. Thank you ya buat teman-teman. Makasih hadiah kado spesialnya buat tahun 2023 ini. Next, nanti tahun 2024 aku punya goal yang baru, yaitu aku bisa tercapai apa yang gua inginkan lagi next time. Ini sebuah tanda-tanda yang buat gua sangat senang banget ya. Dulu gua masih ingat banget kata-kata kalian, "Bang, buat apa kita ngemis?" gitu. Ada juga yang komen, "Bang, tetap semangat ya, Bang." Itu yang gue selalu gue support dan disupport terus sama orang-orang subscriber kulah yang udah support gue. Dan ini jujur hampir 4K subscriber. Dan gak kebayang lagi sih 4.000 subscriber. Oh ya, buat teman-teman nih, kalau misalnya kalau aku gak live di YouTube, guys, kalian bisa kunjungin aku kok di TikTok, guys ya. TikTok aku sama nama channelnya. Kalian bisa follow TikTok aku. Ya, di situ kita main seru-seruan, ada main Mobile Legend, game-game yang lainnya yang kita udah pernah kita tamati di channel ini, tapi kita pindahin ke YouTube, guys. Maksudnya pindah ke TikTok ya. Jadi platform TikTok kita akan menggunakan yang hal baru, guys ya. Buat teman-teman yang di YouTube jangan kasih tahu ya kalau gua udah pintar tamatin game. Enggak, canda. Jadi ya buat teman-teman ya, kita seru-seruan di situ ya. Oke, kita nyambung ke TikTok, guys ya. Pokoknya buat kalian yang masih belum follow, follow dulu TikTok aku yang namanya channelnya Hendry Gamers juga ya. Sama namanya ya. Oke, cuman foto profilnya aja yang beda. Oke, ya. Ingat, guys, hati-hati akun duplikat, guys ya. Aku enggak ada akun duplikat kecuali Hendry Gamers dan juga sering aktif dengan pembalasan-pembalasan komentarnya. Oke, see you the next time kita di live streaming berikutnya. Dadah. Bye.